Kita beralih ke sepak bola nasional. Pemirsa, kekecewaan terhadap putusan Kongres PSSI terus berdatangan dari sejumlah klub nasional. Dan kali ini ribuan supporter Persibo Bojonegoro atau yang dikenal Boromania menggelar unjuk rasa dengan memblokir jalan protokol. Ratusan Boromania langsung memblokir jalan di alun-alun kota Bojonegoro, Jawa Timur. Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk protes terhadap putusan Kongres PSSI yang tidak mencabut pembekuan tim sepak bola Persibo. Masa kecewa karena klub berjuluk Laskar Angling Dharma tidak dapat mengikuti kompetisi nasional selama bertahun-tahun. Selain Persibo Bojonegoro, terdapat 6 lagi tim yang tak dicabut pembekuannya dalam Kongres PSSI di Jakarta. Sebelumnya ribuan bonek langsung melakukan aksi turun ke jalan dan menyegel kantor Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur Kamis malam. Penyegelan ini merupakan buntut kekesalan massa terhadap putusan Kongres PSSI yang tidak mencabut pembekuan Persebaya. Massa mengancam akan menyegel seluruh sarana olahraga di Surabaya apabila Persebaya tidak segera diakui PSSI.